Shalom. Nah, Kak Gus, ya? Kita udah bulan Desember lagi aja. Artinya kita sudah memasuki bulan-bulan Christmas. Iya. Yang di kepala Kak Gus. Nah, itu nggak tahu bisa pinjam dari Opa Sinterklas tadi kita tulis itu. Ya, puji Tuhan ya. Tadi kita juga sudah diberkati firman Tuhan. Kita mengenang penyaliban Yesus ya. Dalam mengenang pengorbanan Yesus itu kita semakin mengasihi Tuhan. Seperti biasanya di kampus, kita selalu setiap minggunya menyambut dengan sukacita buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di sini. Ya, dan apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami terus mengundang untuk hadir dan bergabung dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Ya. Nah, kampus di bulan Desember ini pastinya kita banyak acara kampus. Ada. Nah, ini dan dia agendanya. Untuk anak-anak remaja, seperti biasanya sore ini akan ada ibadah ya, jam 4 sore. Untuk bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin memiliki anak atau adik yang masih remaja, yuk dorong mereka untuk datang ke tempat ini nanti sore jam 4 untuk bergabung bersama dengan anak-anak remaja lainnya. Nah, seperti bulan-bulan yang lalu, pada bulan Desember ini, di minggu pertama, kita juga akan mengadakan ibadah doa dan puasa bersama. Buat bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian yang memiliki kerinduan ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan, ingin berdoa bersama, bahkan berpuasa bersama, yuk kami mengundang untuk seluruhnya hadir di hari Sabtu nanti jam 4 sore. Kita akan mengadakan ibadah doa puasa. Acara ini khusus dan harus bagi para pelayan ya, dan buat bapak ibu yang pengen bergabung silakan. Nah, dan juga buat para pemuda, dewasa muda, hari Sabtunya itu ibadahnya akan diliburkan dan akan dialihkan di ibadah doa puasa ini. Jadi untuk para pemuda dan dewasa muda, kami undang untuk hadir juga ya. Terima kasih, jangan lupa. Ibadah reguler hari Minggu depan berjalan sesuai jadwal. Ibadah raya yang pertama diadakan jam 6.30. Ibadah sekolah minggu diadakan pada jam 8.30. Sedangkan ibadah raya yang kedua diadakan pada jam 10. Dan pada jam yang sama diadakan ibadah untuk tunas remaja di lantai 2. Untuk seluruh jemaat GBB Leo yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap lagi tentang GBB Leo dapat mengunjungi website kami. Nah, dalam website ini juga terdapat beberapa artikel dan renungan. Untuk itu, jangan lupa untuk mengunjunginya ya di www.gbgria.com. Mungkin ada saat ini sidang jemaat yang sedang menghadapi masalah atau persoalan dan ingin mendapat dukungan dari Bapak atau Ibu Gembala, silakan kirimkan melalui SMS doa di nomor 021-6853-4000. Jangan lupa tuliskan nama dan alamat Anda. Ya, Christmas is coming. Itu artinya kita sudah mendekati hari Natal. Dan kita untuk tahun ini tidak akan mengadakan perayaan Natal di luar, tapi kita akan mengadakan perayaan-perayaan Natal di setiap komisi di gereja GBI Pileo. Dan yang pertama kali akan mengadakan perayaan Natal adalah para pria di tempat ini. Mari para pria, saya mengundang seluruh pria-pria di tempat ini untuk hadir dalam perayaan Natal khusus pria, Pimensi, yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember, jam 7 malam. Acara ini khusus karena kita akan kedatangan tamu dari GBI Porsche Gaga dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Apin Wilitya Kristi. Mari kita akan selalu seruan di PMSI. Kita akan selalu seruan di perayaan para pria. Jangan lupa ajak pria-pria yang lain. Dan untuk para wanita, kami mengundang seluruh wanita untuk hadir dan bergabung dalam acara yang seru, yaitu perayaan Natal khusus wanita. Mari para wanita, jangan lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan waktu itu mengajak para wanita yang mungkin selama ini belum bergabung dalam ibadah khusus wanita. Mari manfaatkan waktu ini untuk mengajak mereka bergabung dalam ibadah khusus wanita. Perayaan Natal akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember, jam 4. Jangan lupa para wanita hadir dalam acara Natal ini. Dan untuk para remaja, tunas remaja, pemuda, dan dewasa muda, ada acara perayaan Natal juga. Mari, untuk seluruh remaja, tunas remaja, pemuda, dewasa muda, hadir dan bergabunglah dalam perayaan Natal yang akan diadakan pada hari Sabtu,
tanggal 21 Desember jam 6:30 malam. Ajak teman-teman yang selama ini belum aktif, ajak teman-teman yang selama ini mungkin sudah mundur, ajak teman-teman yang belum kenal Yesus untuk datang dalam perayaan Natal. Kenalkan mereka pada Yesus untuk para pemuda. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada acara Natal nih. Mari, jangan lewatkan kesempatan ini. Anak-anak sekolah minggu akan diberkati, akan seru-seruan. Ini hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin ada hadiah dari Sinterklas. Tapi, mari, hadiah dalam acara Natal ini. Perayaan Natal untuk anak sekolah minggu, Jesus Kid, akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember jam 4 sore. Jangan lupa ya, hari Minggu sore jam 4 sore tanggal 22 Desember. Anak-anak, yuk ajak teman-temannya supaya Natal tempat ini untuk anak sekolah minggu nih seru. Kenapa? Banyak anak-anak yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita menyambut Tuhan Yesus. Ya, ajak teman-temannya untuk diberkati melalui perayaan Natal ini. Dan untuk ibadah Natal umum, mari kami mengundang seluruh sidang jemaat untuk hadir dalam ibadah raya yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember. Ibadah Natal akan diadakan dua kali, yaitu jam 7 pagi dan jam 9:30. Keluarga Anda, khususnya yang selama ini menghadapi masalah yang tidak ada rasa semangat lagi, ajak mereka, perkenalkan Yesus kepada mereka supaya perayaan Natal ini mereka dibangkitkan imannya lagi, mereka semakin mengasihi Tuhan. Jangan lupa hari Rabu tanggal 25 Desember jam 7 dan jam 9:30 pagi, ajak keluarga untuk menikmati berkat kedatangan Tuhan Yesus pada hari itu. Berkaitan dengan acara-acara Natal yang akan diadakan di gereja GPB Leo, ada kebutuhan Natal di beberapa bagian karena ini sudah membutuhkan perbaikan-perbaikan. Yang pertama, dekorasi. Dana yang dibutuhkan untuk dekorasi yaitu Rp2.500.000. Dana untuk snack Natal tanggal 25 Desember sebesar Rp2.000.000. Ampli gitar bass dibutuhkan dana Rp3.500.000. Dan untuk laptop dibutuhkan dana Rp5.000.000. Handycam kita membutuhkan dana Rp3.500.000. Dan untuk tangga kita membutuhkan dana Rp1.500.000. Untuk laptop sudah di backup oleh Pimensi dan WBI. Dan handicap puji Tuhan sudah dibekap oleh tunas remaja, remaja, pemuda, dan dewasa muda. Dan anak-anak sekolah minggu juga terlibat dalam pengumpulan dana ini. Mereka ikut ambil bagian untuk pembelian tangga. Jadi untuk dana yang dibutuhkan untuk acara Natal ini adalah untuk dekorasi, snack Natal, dan ampli gitar kira-kira Rp8.000.000. Mari sila jemaat ambil bagian dalam perayaan Natal ini melalui dana untuk kebutuhan Natal ini, ya. Tabur, Tuhan pasti akan memberkati sinar jemaat tempat ini. Nah, Kak Agus, ya? Ternyata di bulan Desember ini kegiatan kita banyak juga ya, Kak Agus? Banyak, karena kita sudah mendekati Natal. Iya. Makanya itu terus, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ikuti setiap kegiatan yang ada di GBI Video, khususnya untuk acara-acara Natal ini. Iya, karena ada ya, Kak Agus, dari yang junior sampai yang senior. Sampai opa-opa, ya, semua adalah acara Natalnya. Ya, yuk kami terus menyarankan untuk sidang jemaat untuk hadir dalam acara Natal ini dan manfaatkan waktu Natal ini untuk mengajak sahabat, keluarga, khususnya mereka yang sekarang hidup atau belum percaya Yesus, ya. Kenalkan Yesus melalui acara Natal ini. Itu dia pengumuman kita untuk minggu ini. Ya, terus setiap kegiatan yang ada di GBI Video dan terberkati. Shalom.